keluar lagu lagi sebelum viral gitu ya. Artinya lagu yang kakak itu sebelum viral ini kurang belum meledak. Sehingga kakak melakukan hal itu, jadi seperti apa? Ya ini melakukan hal ini untuk saya keluarin single baru yang saya lagi rekaman sekarang. Saya mau keluar single baru nih gitu, makanya saya kan udah masuk lagi industri musik, jadi saya akan setiap hari bikin viral, maksudnya setiap hari saya mencoba cari uang, kan saya rajin orangnya, bikin pisang goreng rajin, jadi saya rajin ngumpulin keviralan, saya rajin buat ngumpulin wartawan, tapi semata-mata juga bukan viral, tapi memang hidup saya memang aneh, jadi sebenarnya bukan halu, memang saya suguhkan berita yang nyata, berita memang ada orang aneh ini pingkan mambo. Emang nanti kalian akan aku buka yang lainnya yang mungkin aneh di masyarakat. Aneh tapi nyata. Ini belum seberapa, nanti ada lagi cerita yang lebih wow. Tapi kan berarti enggak apa-apa dianggap aneh demi eksistensi. Enggak apa-apa, biar saya banyak uang. Ya maksudnya enggak apa-apa. Memang saya lagi terapin keanehan itu untuk menjadi berkat. Ya contoh banyak sarjana menganggur, tapi orang bilang sekolah itu penting. Sekolah penting banget. Sangat penting. Tapi enggak kasihan sama anaknya akhirnya jadi korban bully karena mungkin mereka ngeliat Justru anak saya juga udah pada gila semua. Jadi kita keluarga gila sebenarnya. Jadi kecuali Michelle. Jadi Michelle geng waras. Michelle geng waras karena Michelle ikut sama papanya. Udah 3 tahun ini Rezel, saya, Lala, Luke, Abby itu geng gila. Kenapa itu? Kita beda geng sama Michelle. Iya, kenapa bisa mengklaim ya? Kamu dan anak-anak kamu? Enggak gila sih, anakku waras ya, maaf ya nak ya. Salah lagi deh. Tapi nanti kamu enggak tahu sih keluarga aku. Aku sama Rezel sama anak-anak itu emang setiap hari kayak orang gila. Tapi justru yang bilang kita orang gila, yang nunjuk kita ada beberapa orang mungkin ya, yang kita kenal, yang nunjuk kita gila justru dia yang tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jadi yang gila siapa? Kalau saya kan take care kids, bener-bener kasih makan anak, kerja, sampai saya bikin viral. Ini kan nama otak bisnis, namanya pengusaha. Otaknya udah jalan-jalan duit, saya pikir ya. Jadi baiklah, tapi kan sorry, sama keluarga. Tadi, jadi Rezel itu udah tiap hari kayak orang gila sama saya. Kayak gimana tuh? Wah bagus Rezel itu nggak terlalu mam sekolah ya, kamu mau keluar negeri mau apa boleh mami bayarin, no aku sekolah biasa aja, aku mau latihan musik, mam beliin laptop mam, aku mau rekaman, aku nggak mau ya kayak Misha kata dia numpang nama mami, aku mau sendiri ya, jangan bantu aku, gila lu, gue bilang gitu. Jangan lupa subscribe ya.